rumah di tengah laut nih. Nah, tidak ada kemana-mana nih. Ini rumahnya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Hari ini kita mau ke Pulau Tumbar nih, dari Pulau Pencong sana, Ada orang barunya nih, orang baru. Ini orang lama nih, Pak Haji nih. Ya Pak Haji ya, kita ke Pulau Tumbar nih, Dauroh nih. Masalah. Ini ada rumah nih, rumah di tengah laut nih. Nah, tidak ada kemana-mana nih, ini rumahnya. Nah. Sebentar lagi. Jadi di Batam ni lautnya ini dikelilingi oleh pulau-pulau nih sekitarnya. Jadi kalau ombak besar ni enggak ada. Enggak bakalan ada nih ombak besar nih. Nah, insyaallah enggak bakalan. Kenapa? Dikelilingi oleh pulau-pulau sekitarnya. Jadi kita nih pergi nih melewati selat-selat. Ini kelebihan kalau di Batam nih. Jadi ombak besar ada nih, kiri kanan nih. Lumayan nih. Bakau semua nih, bakau. Ini kita sudah mau masuk ke selatnya Pulau Tumbar. Di dekat sini, depan sini sekitar lagi ada Pulau Tumbar nih. Ah, ini buat penambang. Pulau Tumbar. Jadi destinasi kita sekarang di Pulau Tumbar nih. Pulaunya tak besar nih, sampai sini ke sana aja. Nah, itu dia Pulau Tumbar nih. Oke, lantar Tumbar. Kembar. Ya. Ini kakaknya tak banyak. Kalau dulu sekitar 24 kakak aja nih. Nggak tahu kalau sekarang ini berapa kakak sini. Sini pulau ini banyak penghasilannya, lari lautnya adalah udang. Udang yang kecil sampai yang besar ada di sini semuanya nih. Jadi masyarakat sini kalau jual penghasilan lautnya ini adalah udang. Khususnya udang di sini. Kita tengok nih, kita mau menjelajah nih Pulau Tumbar nih. Kalau di sana Granting, nanti kita mau ke Granting nanti. Atau ada buat penambang lagi. Ayolah, yuk. Kita tidak singgah nih. Di Pulau Tumbar ini ada pabrik es dia. Siapa pabrik es? Pabrik es tuh. Ya. Sana ada, ini ada acara pengantin nih. Jadi kita tidak mampir ke Pulau Tumbar nih. Kalau sini adat orang sini gitu dia. Oh, kalau ada. Oh,
Allah Akbar, Allah Akbar. Ini ada ombak nih, karena ada lalu lintasnya kap bot yang masuk, yang datang berselisih gitu. Nah, di sini adalah ada pabrik es di sini, batu es. Jadi seluruh pulau-pulau sini beli es ini untuk ikan di sini, di Pulau Tumbar nih. Nah, nih. Seluruh pulau-pulau yang ada dekat sekitar sini, radius sini, membeli esnya di sini nih. Ini pabriknya. Itu di pabriknya. Sana pabrik es. Itu pabrik esnya itu. Nah. Itu pabriknya. Pabrik esnya. Sini ada batu kayu arang juga, ada juga nih. Dapur arang ada juga sini. Nih. Ya, dapur arang ada di sini, dapur arang. Maksudnya kayu itu di apa di macam dijadikan macam arang nih, di sini. Ini dia. Ini ramai nih orang-orang datang sini karena di sini ada acara pengantin nih, ramai orang datang sini dari sini. Nah, dari pulau-pulau lainnya. Ya. Ini memang di sini kuat-kuat adatnya. Kalau ada acara pengantinan ramai datang dari mana-mana datang. Nah. Ya insyaallah ya, jangan lupa di subscribe ya insyaallah ya.